Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Komster Bambu Motor ya. Kita lanjut untuk proyek kita mengubah NSRR menjadi NSRSP. Kemarin sudah kita pasang untuk sennya ya, sen lampu, kemudian windshield, dan terakhir kemarin pasang spion. Repairnya juga sudah semua, duduknya sudah kita benahi semua. Untuk yang belum nonton untuk video repair dari sennya bisa dilihat di sini ya. Untuk selanjutnya kita akan menginjak ke step selanjutnya, yaitu pemasangan dari ini fairing depan NSR SP-nya ke NSRR-nya. Selengkapnya mari kita simak. Sebelumnya, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kritik dan saran sampaikan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Oke, lanjut. Bodi sudah terlepas untuk bodi bagian depannya ya. Yang bagian atas itu yang bagian bawah ya, atau ke fairingnya. Kemudian langkah selanjutnya kita lepas untuk tanduk rusa bawaan dari NSR-nya ini ya. Nanti kita ganti dengan tanduk rusanya NSR-SP. Sama speedometernya juga kita lepas, nanti kita pasang di tanduk rusa NSR SP. Ini untuk speedometer sudah terlepas. Kemudian tanduk rusa NSRR kecil ya, mungil. Ini juga sudah terlepas. Nanti speedometernya tetap kita gunakan punya NSRR. Langkah selanjutnya, ini setelah terlepas seperti ini, kita akan pasang bracket dari NSR SP. Oke, ini untuk bracketnya dan speedometernya sudah terpasang ya. Ini untuk bautnya, saya masih pakai baut bawaannya. Jadi nanti suatu saat kalau mau merubah lagi, baut-bautnya nggak akan hilang. Seperti itu ya. Nah, ini dua baut. Ini pastikan dulu bracketnya sudah center ya. Kemudian untuk karetnya, karet yang di sini ya. 1, 2, 3, ini juga karet bawaan dari NSRR, jadi nanti getar-getar aman. Satu lagi untuk spion ya, kaca spion yang di NSRR kan di sini ya aslinya. Ini harus dilepas karena nanti kalau nggak dilepas terbentur sama bearing ya. Nah, kalau sini terbentur sama bearing. Oke, setelah ini terpasang, dipastikan sudah center ya. Ke center, kemudian kita pasang untuk wearingnya, wearing dari speedometer. Oke, ini wearing sudah terpasang.
wiring pertama ada wiring apa ini kilometer, kemudian kabelnya kilometer ya, kemudian kabel RPM ini untuk speedometer, kemudian flasher. Kita buatkan dudukan baru ya, karena yang lama ada dudukannya tapi ini nggak ada ya. Setelah ini sudah selesai, tinggal kita pasang untuk baring depannya. Oke, ini sudah terpasang ya untuk headlamp depannya. Di sini dan di sini bautnya. Untuk langkah selanjutnya, Oke ya, untuk langkah selanjutnya kita pasang untuk ini ya, bracket samping sama air scope. Oke, untuk bracket samping ini ya, untuk fairing samping nanti kita ada tambahan bracket ya, jadi tidak pakai bracket ini nggak bisa, kita ada tambahan bracket. Untuk step selanjutnya kita akan memasang ini cover rangka, kemudian sayap ini ya, sayap, cover rangka sama air scope. Nanti langkahnya seperti apa? Yang pertama nanti kita pasang cover rangka. Ini cover rangka untuk NSR-SP. Kenapa harus pakai cover rangka? NSR-R ini tipis ya, nggak lebar, kurang lebar dibanding dengan NSR-SP. Ini model NSR-SP. Ini masangnya gimana? Ini cukup mudah. Di bagian sini tinggal kita kasih double tape aja bolak-balik. Kemudian kita nanti tempelkan di sini. Bentar. Nah, ini nanti tempel di sini ya. Nah, seperti ini. Untuk yang di sini nanti tinggal kita baut dengan sini sama yang bawah ini. Sudah selesai untuk ini ya, penampakan dari cover rangka untuk NSR-SP, jadi nggak usah beli rangka baru, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk pemasangan sayap kita butuh bracket. Nah, ini bracketnya bentuknya seperti ini, tunggu sebentar ya, bentuknya seperti ini. Nanti dipasangnya di mana, saya lepas dulu untuk cover rangkanya. Nah, ini nanti dipasang di sini, maaf terbalik. Nah, dipasang di sini. Ini ada baut, lubang bautnya ya, dipasang di sini. Nah, ini nanti yang di bagian sini, maaf, bagian ujung sini, ini nanti untuk bracket dari sayap. Sementara untuk yang atas ini nanti adalah bracket untuk ini, cover chuck ya, nanti di sini, jadi bisa terpasang. Oke, ini saya coba pasang untuk cover rangkanya dulu. Cover rangkanya saya pasang dulu, nanti tinggal kita pasang untuk sayapnya. Ya, untuk pemasangan air scope-nya, ini tinggal kita masukkan aja di sini. Kemudian di bagian sini kita baut. Dan untuk bagian yang menghadap ke ini ya, ke tangki, ini kita sisipkan aja. Ini udah lumayan kuat. Oke. Untuk pemasangan mika ini sedikit saran ya, ini sebaiknya paling akhir aja. Soalnya kenapa? Nanti karena ada tekuan-tekuan di bagian fairing, nanti bisa berakibat mikanya ini bengkong. Jadi ini paling terakhir aja ditekuknya, biar nanti bisa sempurna. Nah, seperti ini ya. Soalnya kemarin ini tak pasang pertama, jadi ada penyesuaian lagi
saya lubangi lagi di bagian sini, yang dua ini saya lubangi lagi. Oke, cukup. Kemudian terakhir pemasangan V. V ini ya, pemasangan V ini saya pakai fiber ya, saya pakai fiber bukan aslinya. Untuk pemasangan fiber saya bawa di bagian sini satu, kemudian di bagian dalam sebentar. Nah itu semoga kelihatan ya. Nah ini ya, ini satu, yang di ujung sana satu. Oke, ini untuk rangka covernya sudah terpasang ya, bisa dilihat ini penampakan dari cover rangkanya. Ini dibaut di sini sama di sini ya. Kemudian di bagian ujung sini diberi double tape aja. Nah, penampakannya seperti ini. Kalau dari jauh, wah nggak kelihatan ya. Ini kayak rangkanya SP beneran. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini sayapnya juga sudah terpasang ya. Ini nanti untuk sayapnya tinggal pasang di sini, dibaut aja. Kemudian ini dibaut juga. Kemudian yang terakhir di sini. Ya, untuk bagian bracketnya. Nah, ini bracketnya, bracket sayapnya seperti ini. Nah, ini nanti di sini nempel di sini ya. Dapat yang di tengah-tengah sini. Kemudian di bagian ujung sini, nah ini yang nempel di sayapnya. Sebentar. Nah. Ini ya, jadi ini nempel di sini di sayapnya. Kemudian ini, dan ini nanti untuk cover cup-nya nanti di sini ya. Sebentar. Saya masukkan dulu. Oke. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dibaut aja, 1 2. Kemudian kalau cover apa? Untuk cup-nya. Nah, ini cup-nya kan sudah dilepas ya, bracket-nya enggak bisa dipakai. Bracket aslinya ya nggak bisa dipakai. Jadi ini nanti untuk di sini rangkanya tadi dilubangi, nanti dilubangi kemudian dipasang di sini. Ini sementara seperti ini dulu, tak kasih di sini dulu aja. Oke ya, ini sudah selesai semua. Tinggal nanti ini kasih lubang ini aja, dibaut. Ini penampakan dari atasnya. Untuk perubahan fairing depannya dari NSRR ke NSRSP ya, seperti ini penampakan kokpitnya. Nah, ini ya, kalau dari belakang seperti ini. Oke ya, ini tinggal kita nanti beresi sedikit-sedikit, kita cuci, beres ya penampakannya. Oke, manis ya. Sementara untuk bodi belakangnya masih pakai NSR R ya, kita nanti nunggu momen dulu, nanti biar kalau sudah ada waktu kita ganti punya NSR SP. Sementara seperti ini untuk bodi belakangnya. Ya. Ini untuk bagian depannya. Oke, mantap. Ini tinggal bodi belakang sama ini. Sparkboard depan ini punyanya SP, ini masih punyanya NSRR. Ini nanti ada sedikit penyesuaian ya. Jadi untuk sparkboard depan NSR SP ini lebih lebar ya, ini lebih lebar dibandingkan sparkboardnya punya NSRR.
Nah, ini enggak muat ini. Jadi nanti harus dicowak dulu. Harus dicowak sini, sama sini harus dicowak dulu. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan lebar dari ini ya. Lebar scope breaker-nya ini lebih lebar punya NSR SP dibanding dengan punya NSR R. Oke, paling seperti itu aja untuk keseluruhan dari prosesnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Bila tahu berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.